Kemarin aku bantuin Roman loh, kasih kejutan ke mamanya. Wah, seru dong. Emang ngasih kejutan apa, Lip? Kemarin kan hari ibu, Roman mau kasih bolu. Tapi kan di kampung gak ada bolu. Terus gimana, Lip? Jadinya si Roman ngasih gorengan deh. Wah, si Roman ada-ada aja. Wah, Lip, para Adit lagi pada ngumpul nih. Audi. Lagi pada ngobrol apaan sih? Kayaknya seru banget. Ini si Elip lagi ceritain si Roman. Audi, kamu kemana aja sih? Kok Pak Radit baru lihat? Aku sakit, Pak Radit. Baru sembuh nih. Emang Audi sakit apa? Sama kayak Elip, sakit tangan. Cuman kalau aku mah keseleo. Kalau Elip gara-gara diremes tante. Ups. Hah? Maksud kamu apa, Audi? Kok kamu bilang tangan Elip diremes tante? Hah? Emang Pak Radit gak tahu? Tanya langsung aja ke Elip. Udah deh, aku mau cari si Abijar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elip, coba jelasin ke ayah. Kenapa Audi bilang kayak gitu? Oh, itu maksudnya gini ya. Gini gimana? Waktu itu Elip jatuh ke sungai. Terus ditolongin sama tante. Tapi tante megang tangan Elipnya terlalu keras. Oh, jadi tangan Elip kayak keremas. Iya, jatuhnya gak jadi, tapi tangan Elip yang sakit. Oh, gak apa-apa kalau gitu. Yang penting Elip gak jadi jatuh ke sungai. Iya, ya. Yaudah, ayo mau mandi dulu ya, udah sore nih. Ya Allah, maafin aku udah berbohong sama ayah. Tapi ini demi kebaikan semuanya. Aku takut ayah marah ke tante. Sedangkan tante sekarang udah baik sama Elip. Jar, kamu kenapa nangis? Ini kakak punya es krim. Ini duduk sambil cerita. Kamu kenapa? Aku lagi sedih, kak. Jadi kenapa? Ada orang yang jahat ke kamu? Sini, bilang ke kakak siapa orangnya. Aku sedih. Lihat Roman ngasih hadiah ke mamanya. Emang kenapa? Kok sedih segala? Aku kan jadi inget ibu, kak. Wah, kayaknya mereka sengaja biar kamu sedih. Iya kali, kak. Terus aja ya kalian. Pasti nyesel udah bikin Abijar sedih.